Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 2 dari buku Kurikulum Merdeka. Di bab 4, posisi benda dan pola di sekitar kita. Kita akan membahas bagian B pola, yaitu di Ayo Berlatih. Ini ada di halaman 118 sampai dengan 120. Yuk di subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas Ayo Berlatih. Amati setiap gambar berikut. Beri tanda centang pada kotak untuk gambar yang menunjukkan pola. Yang A, ini hati segitiga. Nah ini polanya sama ya, jadi loncatnya tuh 1, 1, 1. Ini juga sama, jadi ini centang. Terus berikutnya, ini kotak dan bintang. Kotak dan apa ya ini, bukan bintang ya, kalau bintang ini. Ini tidak bisa nih. Ini 2, sementara ini 1. Jadi ini tidak bisa, biarkan saja. Ini juga tidak bisa, ini ada yang 2 nih. Ini juga nggak bisa ya. Jadi yang dicentang hanya yang A saja. Lalu nomor 2. Amati setiap pola berikut. Lanjutkan polanya dengan melingkari gambar berikutnya. Kita lihat di sini. Oke, nah ini tuh berarti ke sini ya. Nah artinya yang ini adalah bentuk yang ini ya. Jadi kita lingkari yang ini. Terus kalau ini kupu-kupu, kelincinya 2. Berarti setelah kupu-kupu berarti kelinci. Awan-awan bulan, terus awan ya. Terus ini daun, bunga-bunga daun ya. Nomor 3, amati pola warna berikut. Warnai gambar untuk melanjutkan polanya. Oranye, hijau, ini berarti hijau ya. Coba Kak Rina cari warna hijau. Nah ini ya, nanti adik-adik bisa warnai yang bagus ya. Nah kayak gini. Sekarang berikutnya ini ini apa? Merah, biru. Kak Rina warnanya yang biru dulu ya. Nanti kalau adik-adik ada yang warnanya mirip, disesuaikan aja. Merahnya merah pink ya. Coba ada nggak Kak Rina nih? Nih, gitu ya. Terus sekarang ini biru pink berarti ini oranye. Nah ada nih, gitu ya. Oke. Nomor 4, warnai gambar untuk membentuk pola. Nah ini bebas adik-adik berkreasi saja. Misalnya Kak Rina mau bikin gini, ya. Nggak penuh Kak Rina ya, karena nanti akan lama. Misalnya Kak Rina mau bikin oranye dan hijau, berarti gini, gitu ya. Oke, kalau adik-adik mau 2 juga nggak apa-apa. Kalau 2 misalnya Kak Rina pakai apa ini sekarang, ungu. Nah misalnya ini ungu, terus ini lengkap 2, ini ungu, lengkap 2 ungu. Nah misalnya temannya kita pakai warna apa, biru ya, pakai warna biru, jadi birunya 2. Nah kayak gini gitu ya, dan seterusnya ya adik-adik ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.